Yo. Yo. Woi, Jo. Lah, kenapa tuh si Harjo? Assalamualaikum, Pak Lurah. Pak Lurah. Waalaikumsalam. Pak Lurah, saya mau minta tolong nih. Penting banget. Darurat, darurat pokoknya. Bentar. Nih. Om Darto, minta kopi. Oke. Lu lagi ngapain, Jok? Kayaknya palanya pusing lu, Jok. Bengong terus, apa yang dipikirin sih lu, Jok? Hah? Gak usah dipikirin yang udah-udah. Yang sekarang aja yang dipikirin. Ah, lu gak bener, Jok. Ah. Bentar ya, Pak. Darurat nih. Lu kalau ngomong darurat-darurat kayak orang penting aja, lu ngapain sih, Jok? Mikirin-mikirin darurat-darurat yang dipikirin sekarang. Bukan yang udah-udah. Gak bener lu, Jok. Halo Lan, di mana lu? Gua lagi di darurat nih, darurat. Buruan kumpulin anak-anak di tempat biasa. Halo Nying. Ya Lan. Si Harjo tadi telepon gua. Katanya suruh kumpul anak-anak di tempat biasa. Ada apa emangnya? Mana gua tahu, katanya darurat. Oke deh, gua hubungin anak-anak yang lain dulu ya. Sorry Nying, tadi gue lagi di jalan. Ada apaan lu telpon gue? Tadi si Alan telpon gue. Katanya si Harjo tadi telpon dia. Nyuruh anak-anak kumpul di tempat biasa. Katanya sih darurat. Di tempat biasa di mana nih? Lah iya, di tempat biasa di mana ya? Nah kan, lu kayak kagak tahu si Harjo aja. Ya udah, bentar gue telpon Alan dulu deh. Si Harjo ada apaan ya? Jangan-jangan mau bikin ulah lagi. Gue coba telpon Alek dulu dah. Halo. Halo, Lek. Baru bangun tidur lu ya? Kok suara lu aneh gitu? Ini siapa Pak Lurah, Bud? Salah sambung kamu. Eh, maaf Pak Lurah. Halo, Bang. Iya, Yat. Ada apa malam-malam gini tuh main telepon? Enggak. Barusan Budi telepon gua. Ngomongnya aneh gitu. Si Budi baik-baik aja kan? Mana gua tahu, Budinya belum pulang kuliah. Oh, emangnya si Budi ngomong aneh gimana? Ngomong apa tadi ya? Gua lupa, Bang. Pokoknya aneh aja. Terus nyebut-nyebut nama si Ale gitu. Ya udah, gua telepon si Budinya dulu deh. Iya, Bang. Halo, Bud. Lagi di mana lu? Lagi di luar, Pak. Baba juga tahu lu lagi di luar. Di luarnya di mana? Ya di luar, Pak. Ya di luar. Di
ditanyain orang tua jawabnya enggak jelas. Udah ngomong jujur aja, lagi di mana? Ya ini lagi. Kalau ada apa-apa tuh ngomong sama orang tua, Bud. Lu lagi ada masalah ya sama si Alek? Enggak ada kok, Pak. Udah, sekarang pulang aja lu. Jangan bikin masalah lagi lu ya. Bodoh amat. Halo, Lis. Woi, gua Alek, Bud. Bukan Listia. Lah, emang gua ngomong Listia? Salah denger lu. Alah, pakai ngeles segala lu. Bilang aja lu salah pencet telepon. Enggak, beneran. Gua mau telepon lu kok. Ya udah, ada apaan? Gini, Lek. Barusan si Munying telepon gua. Katanya si Alan telepon dia. Terus kata Alan dia abis ditelepon sama si Arjo. Katanya anak-anak suruh kumpul di tempat biasa. Katanya sih darurat. Bentar. Gimana? Barusan Munying telepon gua. Katanya si Alan telepon dia. Terus kata Alan, dia abis ditelepon sama Harjo. Katanya anak-anak suruh kumpul di tempat biasa. Darurat, paham gak lu? Lah kok lu ngegas? Bodoh amat. Perasaan kayak dengar suara Budi. Halo, Bud. Iya, gimana, Nying? Jadinya di mana nih kumpulnya? Belum tahu gua. Lah, emang lu belum dapat kabar dari Alan? Belum. Lu udah telepon Alannya belum? Belum sih. Lah, terus ngapain lu telepon gua, Nying? Lah, iya. Ngapain gua telepon lu ya? Tobat gua. Kok gua jadi kayak orang bingung gini ya? Bego amat ya. Kenapa enggak gua telepon Harjonya aja langsung? Halo, Jo. Ya, halo. Ada apa? Om banjir. Harjonya ada, Om. Nanyain Harjo. Harjo enggak ada. Ini yang megang HP-nya nih, bapaknya nih. Si Harjonya enggak tahu kemana tuh dia tuh. Dasar anak enggak tahu aturan tuh. Oh, gitu ya. Ya udah deh, makasih, Om. Dih. Tuh bakul galon ngapain tuh? Liwat-liwat aja, pelirak-pelirik, mandeng gua, nggak permisi, nggak apa, mau jadi apa tuh tukang galon, ngekin bener tuh. Jo, lu bengong lagi. Nih ada telepon nih dari temen lu, mau diangkat nggak nih? Tuh temen lu tuh suaranya nggak bagus, mudukin kuping juga. Nih cepetan nih. Halo, Nying. Gua tunggu di warkop ya. Halo, Bud. Si Arjo di warkop. Si Budi kenapa ya sama gua? Lan, lu masih nafas kan, Lan? Ya, Lan, lu ngarepin gua mati lu. Gua si Dodo, Lan. Yang si Alan itu elu. Gua si Dodo, Lan. Yang si Alan itu elu. Gak lucu. Cie, sensi banget sih lu. Ada apa sih, Lan? Gua lagi bingung nih. Bingung kenapa lu? Nah, itu dia masalahnya. Gua juga bingung. Kenapa gua bingung? Nah, gua jadi ikutan bingung nih. Gini aja, daripada kita bingung, mending kita ngopi ke warkop yuk. Ada Harjo di sono sama bapaknya. Lah? Lu kayak kerasukan setan bingung sih. Udah buruan bonceng. Lu ngapain lu, Jo? Lagi nulis apa lu kayak orang penting amat lu? Bapak tanyain malah diem aja. Kayaknya serius lu. Widih, Munying sama Budi nongol juga ternyata. Kemana aja lu, Dok? Gua teleponin gak diangkat-angkat. Ya lagi sibuk nganterin pesenan lah, Nying. Kan lu tahu, gua ini satu-satunya pengusaha air mineral ternama di kampung cerita warga. Iya. Gak lucu. Emang gua salah ngomong ya, Bud? Bodo amat. Lu semua pada kenapa sih? Sumpah gua bingung. Tapi bohong. Udah langsung aja. Jo, woi Jo. Ada apaan sih lu nyuruh kita-kita ini pada kumpul kemari? Jadi begini, gua ada kabar kurang baik. Tadi siang gua dapat informasi dari studio cerita warga. Kalau sutradara cerita warganya
yang katanya udah berminggu-minggu nggak pulang-pulang ke kampung bininya. Akhirnya dapat transferan dari bininya buat ongkos pulang. Terus? Ya disuruh buru-buru pulang lah sama bininya. Diomelin dia sama bininya. Terus hubungannya apa sama kita-kita? Ya emang lu gak mikir kalau sutradaranya pulang kampung berarti cerita kita terancam berhenti dong. Iya juga sih. Nah terus gimana dong? Nah untuk menyelamatkan cerita kita, jadi gua gantiin dulu deh posisi sutradara cerita warga. Emangnya lu bisa, Jo? Makanya tadi gua suruh kalian pada kumpul buat bantuin gua bikin naskah demi menyelamatkan nasib kita semua. Tapi karena kalian lama, jadi terpaksa deh gua kerjain sendiri naskahnya. Dan alhamdulillah akhirnya selesai juga naskahnya. Berarti udah kelar nih masalahnya. Ya udah dong. Wah, hebat tuh, Jo. Siapa dulu dong? Harjo. Ye ye ye. Harjo, Harjo. Yang penyelamat. Uye. Coba gua lihat naskahnya. Penyelamat.